Aparat kepolisian Polres Bantaeng menangkap seorang lurah bersama 4 rekannya yang sedang berpesta narkoba. Kelima tersangka yang salah satunya merupakan anak wakil Bupati Bantaeng ini ditangkap petugas kepolisian di Jalan Sungai Bialo, Kelurahan Malingi, Kecamatan Bantaeng. Di lokasi polisi mendapati sejumlah barang bukti seperti alat hisap sabu-sabu. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, polisi langsung melakukan tes urin kelima tersangka. Kelima pemuda tersebut masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Bantaeng. Sementara itu keluarga tersangka terlihat mulai berdatangan ke rumah tahanan Polres Bantaeng.